Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya pada hari ini untuk slot jom jalan cari makan di negeri Perlis dan Kedah. Saya bersiaran di Hotel Putra Brasmana Kuala Perlis. Pada kali ini kita akan review pula makanan yang terdapat di Samudra Coffee House. Jadi untuk mengetahui selanjutnya, saksikan video ni sampai habis. Apa yang istimewa dekat Samudra Coffee House ni? Okey, yang paling-paling istimewa dekat sini adalah, macam saya cakap tadi lah, set ikan bakar yang bernilai RM29.90 sahaja. Okey, tu istimewa. Set ikan bakar RM29.90. Ya, betul. Okay. Dalam tu kita ada satu set ikan bakar, dua nasi putih, udang telur masin, kuah gulai kosong, and then telur dadar, sambal belacan, air asam, ulam sedikit lah. Ui, banyak dalam tu. Ya, betul. Satu goreng tepung sedikit yang kita letakkan. Satu goreng tepung ada juga. Maknanya kalau kita ambil set tu, tak payah order set lain pun dah tak apa eh? Ya, tak apa. Just add on nasi sahaja. Oh, menarik, menarik, menarik. Selain daripada tu, apa lagi istimewa? Okey, kalau dekat sini kita ada western. Western, kita ada sizzling, udang petai. Wow. Menu yang barulah, sizzling udang petai. Udang petai eh? Ya, siapa-siapa peminat petai boleh datang. Wow. Menarik, menarik. Jom kita tengok. Wow. Ini adalah Samudra Coffee House. Ya, betul. Ada lagi. Anda bayangkan makan RM29.90 tu di hotel lah. Di hotel. Jadi memang agak berbaloi ya. Ini adalah kawasan dalam Samudra Coffee House ni eh. Dalam kawasan. Dia ada luar juga eh. Ini dia ada luar juga. Siapa yang nak makan kat luar pun boleh. Oh dia. Dekat luar tu tak ada bistro lah. Oh ada bistro sekali ya. Ya, bistro kat sini. Kalau siapa yang nak makan boleh lah makan dekat luar. Boleh kat dalam pun boleh. Kalau yang belah sana tu yang belah sana tu kita buat western dengan ikan bakar lah. Boleh nak tengok jap eh? Boleh boleh. Sebab menarik juga tu. Luas eh dekat sini. Wow. Set macam ni hanya RM29.90 eh. Wow. Memang puas hati ya. Bagi siapa warga negeri Perlis dan juga pelancong yang tak tahu lagi, boleh cuba, datang cuba. Tak rugi pun mencuba eh. Dan ini pula adalah udang telur masin eh. Memang sedap ni. Kalau siapa yang dah pernah rasa, udang ni dia termasuk sekali dalam set siakap ni yang harga hanya RM29.90. Memang berbaloi ya. Tu dia banyak . Okay, ini adalah ikan siakap viral . Siapa yang nak makan dekat Hotel Brasmana ni boleh datang . Bermula daripada pukul 12:30 hari. Saya tengok pun dah terliur . Western pun ada . Ni western . Yang ni apa bang? Ini chicken chop. Chicken chop. Chicken chop. Chicken chop. Klasik chicken chop. Klasik chicken chop . Yes. Alright. Besar ayam dia. Bukan kecil, besar. Memang puas ni. Ya, ayam dia.
digoreng dengan menggunakan fryer. Deep fryer. Ya. Ha, bukan goreng dengan kuali ke? Hotel lah tak? Ya. Memang berbaloi lah. Yang unik dia, yang masak, chef eh. Ni wak, ada layanan hotel ni. Jadi, kita makan di hotel eh. Okey, air eh. Air. Kalau dekat sini, apa yang istimewa air dia? Mana? Dalam tu flavour tea. Mana? Flavour tea. Dia tea berkulisau. Oh ni, flavoured iced tea ni? Ya. Okey, apa dia ada? Lemon grass ni rasa apa? Lemon grass tu dia serai. Oh ada serai? Ya. Oh cuba try lemon grass tu. Dia rasa serai. Haa. Lemon grass aku ya. Haa. Passion? Kalau passion macam mana passion? Passion dia macam bermati sauce. Ah, try yang tu, try tu. Passion, saya try passion. Okey, Adeline nak apa? Padang. Okey. Dia ada kalau yang ni dia ada kalau budak-budak dia makan ni lah smoothie ni. Ada passion fruit. Smoothie ni macam yang blended. Ice blended. Ya. Ini buah makisa eh, buah makisa. Yang ni buah lychee, yang ni buah delima. Buah delima. Ini sedap kot buah delima. Nak try buah delima? Eh, try eh? Nak teh ais. Teh ais. Dia nak teh ais sebab teh ais hotel kan? Okay, sekiranya anda datang nak menempah package set siakap ni, apa yang anda akan dapat eh? Anda akan dapat dua nasi. Tapi hari ni saya tambah satu lagi nasi ya. Kemudian ikan siakap tu sendiri, ikan siakap bakar eh. Ni bakar percik, bukan bakar biasa eh. Kemudian ini udang satu egg, sotong goreng tepung, ikan pekasam, keropok, tu pelbagai jenis pencicah ataupun air asam, telur dadar tu kat belakang kan, telur dadar, ada telur dadar dan juga gulai. Jadi memang mak berbaloi ya, memang mak berbaloi. Makan di hotel eh. Tu dia eh. Lobby hotel belah sana. Tanda tu eh. Dan yang paling menarik dia adalah harga siakap dia. Hanya RM29.90 eh. Untuk satu set. Bersama dengan nasi. Jom kita cuba. Baiklah, pada hari ni saya akan makan bersama dengan dua orang YouTuber. Iaitu Saudara Zaki dan juga YouTuber cilik kita Adeline Baby Channel eh. Jadi kita akan cuba eh. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Udang satu egg eh. Memang udang satu egg ni memang best lah. Sebab selalunya satu egg ni orang buat udang, ketam, sotong pun ada orang buat. Memang sedap eh. Ini sotong goreng tepung eh. Maaf eh penonton, saya guna tangan sebab mudah eh guna tangan, kita orang Melayu. Ini signature Perlis ni, ikan pekasam. Gulai. Macam. Okey, kita akan cuba eh, kita akan cuba siakap dulu. Sebab yang viral ni siakap. Dan yang best dia, dia ada pelbagai pencicah eh. Kita ambil air asam satu sini, air asam. Gulai dia sedap. Tambah dengan gulai ni. Gulai mama. Cicah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, sotong goreng tepung eh. Zaki makan dia dah tak pandang belakang lah. Kasap ni. Jadi warga polis ni kalau nak bawa family datang sini memang dia alu-alu kan eh. Okay, sebenarnya ramai orang tak tahulah sikit eh. Sebenarnya siapa saja yang boleh datang makan dekat Samudra Coffee House ni. Dan untuk set ni sebenarnya bukan hanya yang menginap di hotel ni saja. Maknanya orang luar yang masuk ke sini yang semata-mata datang tapi tak nak menginap, nak makan set ikan bakar ni saja pun memang digalakkan dan dialu-alukan. Dan jangan risau, seperti yang saya tunjuk tadi menu dia, ada harga dia memang tak mahal eh. Harga dia memang mampu bayar dah eh. Mampu bayar dan mampu makan bersama keluarga. Cadangan saya, contohnya kalau kita datang keluarga besar, kita order 2 set je. Sekali dengan nasi semua, 2 set. Mungkin nak tambah nasi ya. Eh. Baru RM60 eh. Sebab 29.90 kali 2 sudah. Kita. Ini yang kutip ni. Tengok, set portion ni boleh makan untuk 2 orang. Betul. Macam kami hari ni pun makan bertiga eh, bukan berdua. Dan rasa tu banyak lagi dia. Sebab ramai yang anggap bila makan dekat hotel ni mahal dan hanya orang yang menginap saja yang boleh makan ni lah. Tapi sebenarnya di mana ni kita buka untuk semua. Jadi anda semua boleh datang ke sini. Walaupun tak menginap di sini eh. Tu dia air dia special eh. Ni apa dia tadi? Air apa? Teh air. Teh air hotel ni special eh. Yang ni? Yang ni smoothie eh. Tu ada es krim lagi. Yang ni special eh. Okey, ni air markisa eh. Yang ni. Wah, cantik. Korea eh. Ni Adeline yang order ni. Ada es krim. Okey, sebenarnya eh untuk para penonton semua eh di dataran Putra Brasmana ni ada dia panggil Brasmana food truck eh, di mana setiap hari minggu hujung minggu akan ada banyak gerai dibuka dan dekat situ ada juga balon eh. Sebelum ni ada balon air kan. Jadi sambil anda bawa anak keluarga berada bercuti, yang tu lah yang kita nak singgah dekat sini makan. Tapi bagus eh. Apabila Samudra Coffee House ni dia buat inisiatif macam ni eh. Sebenarnya inisiatif yang telah dibuat oleh Hotel Brasmana ni untuk Samudra Coffee House ni bukanlah selepas daripada viral ikan cakap tu okay, eh. Sebenarnya sebelum tu lagi pun memang harga dah macam ni ke tak? Sebelum tu lagi pun memang harga dah macam ni. Cuma ada sesetengah warga ataupun netizen ataupun penonton yang tak tahu lagi eh. Baiklah, saya pun dah habis makan. Memang terbaik lah, cakap dia sedap. Udang starter egg dia sedap. Sotong dia sedap. Dengan harga RM RM29.90 anda boleh dapat masakan yang sedap macam ni memang berbaloi. Sebab ada setengah orang dia jual murah tapi tak sedap. Yang ni murah dan sedap. Jadi saya memang amat recommend untuk anda datang makan di sini. Dengan suasana hotel eh? Dan siapa saja boleh datang, tak semestinya orang yang menginap di hotel ni eh? Jadi orang di luar sana pun dialu-alukan dan dijemput untuk datang makan di sini. Ada pelbagai menu eh? Seperti yang saya tunjuk tadi. Ada pelbagai menu di sini, anda boleh pilih. Dan yang paling viral sekali, yang paling killer dekat sini adalah set siakap. Jadi kalau anda suka video-video macam ni, bantu saya dengan subscribe channel Mio Syari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.